warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di mana saja berada, semoga sehat selalu, tetap semangat di dalam proses budidaya tanaman cabai. Yang sebagaimana cabai kita di belakang ini, kita sudah petik satu kali kemarin dengan luasan 2,5 bal atau 1/4 ya. Ini sudah menghasilkan buah pertama itu 18 kilo. Nah, beberapa hal yang menjadi tantangan kita pada beberapa akhir pekan ini atau 2 minggu ini, yaitu terjadinya adanya banyaknya yang petani yang melapor, yaitu masalah kerontokan bunga, kemudian layu fusarium, kemudian adanya hama ya. Nah, ini menjadi sebenarnya menjadi pedoman kita dan menjadi faktor bagaimana kita menanggulangi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi, setidaknya untuk meminimalisir gejala yang ditimbulkan dari hal tersebut. Nah, kita awali pada kesempatan ini untuk penggunaan hama. Pada kesempatan ini kita ada yang spesial pada penyemprotan ke-16 ini. Kemarin penyemprotan ke-15, hari ini ke penyemprotan ke-16. Seperti biasa, jumlah tangki semprot yang kita gunakan untuk di belakang ini lebih kurang 13 sampai 15 tangki. Jadi airnya itu satu drum ya, satu drum itu 200 liter air. Jadi masing-masing penggunaan kita pada hari ini, yaitu khusus untuk hama, produknya seperti ini. Kawan-kawan bisa dicek ya, produknya seperti ini, itu bahan aktifnya untuk jagoan itu klopiripos dan sipermetrin. Nah, sasarannya sangat baik, ini adalah racun kontak ya. Racun kontak dan lambung terhadap adanya kutu daun. Bisa juga untuk mengendalikan lalat buah, bisa, dan jenis hama lainnya. Kalau saya menggunakan pada kesempatan ini, nanti kita semprotkan penyemprotan ke-16, yaitu saya gunakan sebanyak 15 mili per tangki yang kita gunakan. Jadi kawan-kawan yang belum tahu untuk jagoan ini silakan dicek di link di bawah ini ya. Silakan yang nggak ada di toko pertanian terdekat, diklik link di bawah ini supaya kawan-kawan bisa belanja langsung itu dari PT Mahakam ya. Untuk sasarannya sudah kita sebutkan tadi. Untuk dosisnya 15 mili per tangki yang saya gunakan. Nah, kemudian kita akan mixkan, kita akan campurkan dengan Abacross. Ini bahan aktifnya ialah Abamectin, di mana Abamectin ini 50 EC. Dan juga racun kontak dan lambung, kita akan mixkan dua ini supaya pengendalian lalat buah, pengendalian hama kutu daun, kemudian adanya trik bisa teratasi dengan menggunakan jagoan dan Abacross. Kawan-kawan yang tidak tahu belanjanya di mana, bisa langsung ke, juga bisa diklik link di bawah ini kalau yang belum belanja. Jadi nanti masing-masing ini untuk Abacross kita berikan sebanyak 15 mili juga. Bagaimana reaksinya? Saya rasa dengan perpaduan seperti ini, kawan-kawan bisa coba dan bisa langsung semprotkan di tanaman cabai. Itu untuk insek yang kita gunakan pada hari ini. Kawan-kawan, setelah kita menjelaskan masalah produk hama tadi, kita tentu ingin mengetahui juga masalah penggunaan fungisida. Bagaimana fungisida ini bisa untuk mempertahankan dari serangan penyakit dengan cuaca yang seperti ini ya, ekstrim, bisa dikatakan ekstrim. Bagaimana tanaman cabai kita ini bisa terus aman lah, walaupun setidaknya 100%, setidaknya 90% itu sudah aman. Nah, itu pembahasan kita untuk pencampuran kita pada hari ini. Kawan-kawan bisa gunakan dan kita langsung isikan ke dalam tangki dan langsung kita semprotkan ke tanaman kita di belakang. Oke. Mungkin penyampaian kita pada penyemprotan yang ke-16 semoga bermanfaat kawan-kawan dan menjadi pedoman untuk kawan-kawan di mana proses budidaya tanaman ini supaya mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Channel kita ini, karena di setiap fase kita akan update, dan jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya supaya mendapatkan informasi secara terus-menerus yang kita sampaikan dari Lahan Pintar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.